Maxim Bolt ya pemirsa, walau udah beberapa kali berhubungan dengan beberapa wanita, rasanya sama Luna Maya terasa berbeda. Mungkin selain Luna adalah sosok tipe idaman, juga jadi tempat ternyaman kali ya. Habisnya, Maxim gak ada habis-habisnya deh bikin kita baper. Lihat kebersamaan mereka, kayak yang satu ini deh. Tahu Luna lagi kedinginan, dikasih selimut, dan Dita Percussion justru perlihatkan rasa cinta dengan cara yang berbeda ya pemirsa. Si kecil-kecil tapi mulutnya, bikin hati kita ketar-ketir karena relate dan ngena banget. Misal aja ibu sama bapaknya lagi ngonten, Skala justru dengan santuy ingetin ibunya, enjoy the life. Ayo, itu Ayu pun sampe ngecelak saking kagetnya. Apa-apa, namanya juga hidup atas rumah. Enjoy the life. Hai, enjoy the life gak tuh? Life diberikan. Sayang, seribu sayang, gak semua cinta disisipi kisah bahagia. Misal aja kayak Sarah Chell yang baru aja menikah 27 Januari 2024 kemarin dengan seorang pria asal Jerman. Padahal harusnya masih menikmati jadi pengantin baru, Sarah justru harus menerima serangan dari mantan kekasih tuh Mahdi Reza. Perkara apa coba? Yang gak terimalah sama pernyataan Sarah sebelumnya yang bilang dikhianati oleh sang mantan kekasih. Padahal justru aktor berdarah Madura ini menyebutkan hal sebaliknya, bahwa Sarah tak serius menjalani hubungan bersama dirinya. Walah-walah, kalau udah gini cerita siapa yang harus kita percaya ya? Tiap orang udah pasti punya ceritanya masing-masing. Kalau dilihat dari permukaannya aja mah, gak akan ada habisnya saling serang. Mana emang sebelum sah menjadi seorang istri, netizen terbelah, ada yang pro dan ada yang kontra dengan pernikahan Sarah yang begitu mendadak. Tapi tahu gak sih? Faktanya nih, Mahdi Reza adalah salah satu orang yang menemani Sarah dan sang kekasih saat fitting dan mencari baju untuk pre-wedding loh. Oh, ini jadi gimana sih cerita dalam hubungannya? Have a...